She gon' lay on me, stay on me, stay. Teka-teki soal jersey nomor berapakah yang akan Lewandowski kenakan di Barcelona akhirnya terjawab sudah. Di sesi perkenalannya bersama Barcelona di Camp Nou, bomber mematikan asal Polandia tersebut muncul dengan jersey nomor 9. Jersey yang tentu saja identik dengan pemain tersebut baik di timnas ataupun Bayern Munchen. Tapi tunggu, di tengah cerita kembalinya nomor 9 Lewi, bagaimanakah reaksi Depay selaku pemilik jersey nomor 9 di Barca sebelumnya? Inilah cerita selengkapnya. Didatangkan dari Bayern Munchen dengan biaya mencapai 50 juta euro dan disebut-sebut sebagai kunci utama dari revolusi skuad Barcelona musim ini, Robert Lewandowski, yang merupakan penyerang paling tajam di Eropa dalam beberapa musim kebelakang, akhirnya diperkenalkan secara langsung di hadapan publik Camp Nou Jumat lalu. Dihadiri oleh sekitar 60 ribuan penonton yang menyaksikan langsung di Camp Nou, Lewi pun masuk dengan gagahnya dengan jersey utama Barcelona musim ini dan dengan nomor jersey 9 yang selama ini masih menjadi tanda tanya. Jersey 9 yang dikenakan Lewandowski tentu tidak terlalu mengejutkan, karena seperti kita sama-sama ketahui, jersey nomor 9 telah begitu identik dengan pemain 33 tahun tersebut. Ia menggunakannya di Bayern Munchen, bahkan sejak membela Borussia Dortmund dan timnas Polandia. Tapi ini menjadi menarik, karena sebelumnya, bahkan di tur pramusim Amerika beberapa waktu lalu, nomor itu masih dikenakan penyerang asal Belanda, Memphis Depay. Tapi tunggu, menjelaskan tentang jersey nomor 9 yang dikenakan oleh Lewandowski di Barcelona sekarang, laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan jika sejatinya Memphis Depay tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebelum presentasi, laporan menyebutkan jika Lewi telah berbicara dengan Depay, di mana Depay tidak mempermasalahkan nomor jersey-nya akan dikenakan oleh Lewi musim ini. Karena ia dan agennya juga menyadari jika dalam waktu dekat ia akan dijual oleh FC Barcelona. Meskipun begitu, pemindahan jersey nomor 9 dari Memphis Depay kepada Lewandowski sejatinya bukanlah karena permintaan Luis Mata. Sebaliknya, Presiden Barcelona Laporta menjelaskan jika itu adalah keputusan klub untuk memberikan jersey 9 kepada Lewandowski. Ini adalah keputusan klub karena alasan terkait citra dan iklan. Itulah yang dilakukan klub. Memphis memahaminya. Hormat maksimal kepada Memphis. Membawa pemain seperti Lewandowski ke klub adalah hal yang bersejarah. Ada banyak tim yang ingin mengkontrak Lewandowski dan mereka menawarinya lebih banyak uang. Jadi saya berterima kasih kepada Lewandowski dan saya senang dengan pemain itu. Dia memahami posisi klub. Kami menginginkan striker kelas atas dan Lewandowski adalah pilihan pertama kami karena dia mencetak begitu banyak gol dan memenangkan sepatu emas. Ungkap Laporta soal perkenalan Lewandowski di Camp Nou dengan mengenakan jersey nomor 9. Ya, kedatangan Lewi selain bakal menghadirkan ketajaman di lini serang skuad Xavi Hernandez, diyakini juga bakal menarik berbagai sponsor untuk kembali ke Barcelona. 60 ribu penonton yang datang ke presentasi perkenalannya di Camp Nou tentu saja menggambarkan betapa antusias para penggemar Barcelona untuk menyambut salah satu bomber paling tajam di dunia saat ini. Di sisi lain, dengan lepasnya jersey nomor 9 Depay, striker timnas Belanda ini dilaporkan akan membuka opsi hengkang, di mana paling tidak ada 4 tim yang siap untuk mendatangkannya. Dimulai dari Italia dengan Juventus, kemudian ada tim-tim Liga Inggris seperti Chelsea, Tottenham, hingga Newcastle United. Ya, jadi itulah cerita di balik jersey nomor 9 Memphis Depay yang dengan respect saat ini diberikan kepada Lewandowski. So calling on, 'cause you're broken up.